Bupati Serang Tatu Hasanah meninjau produksi beras untuk bantuan sosial korban terdampak virus corona atau COVID-19. Bantuan yang diturunkan dari petani lokal dengan branding beras Jawara Serang atau Jaseng, Kamis 15 April 2020. Tatu mengatakan ada 5 sumber produksi beras Jaseng, salah satunya di Kecamatan Pontang. Saya langsung mau cek kesiapan suplai dari petani, insya Allah aman. Ada sekitar 78.000 kepala keluarga yang terdampak secara ekonomi akibat wabah COVID-19. Jumlah KK tersebut belum tersentuh bantuan pangan non-tunai maupun program keluarga harapan dari pemerintah pusat. Kemudian warga terdampak lainnya, mereka yang awalnya bekerja tetapi menganggur akibat wabah COVID-19. Mereka yang tadinya punya penghasilan, sekarang tidak. Itu yang harus kita siapkan dan kita bantu minimal mereka punya beras. Saat ini proses pendataan, agar tidak ada yang tumpang tindih antara bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemkab Serang, kami ingin bantuan tepat sasaran. Saya mengajak, yang mampu mari bantu warga yang tidak mampu. Kita bergotong royong membantu sesama. Semoga wabah virus ini segera hilang dari negeri tercinta kita. Ini kami sedang di Pontang. Yang akan dibagikan untuk bantuan sosial dari para petani di Kabupaten Serang. Jadi saya mengecek kesiapan daripada para petani untuk penyediaan beras. Mereka menyampaikan insya Allah aman. Ada jumlah masyarakat Kabupaten Serang itu 78.000, mereka tidak masuk ke program-program pusat seperti bantuan non-tunai, PKH tidak masuk, berarti sudah jelas 78.000 KK. Kemudian ditambah lagi masyarakat Kabupaten Serang yang sekarang ini yang tadinya punya penghasilan, tadinya bekerja, tidak bekerja. Nah, itu yang harus kita siapkan, minimal mereka punya beras.